فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Azzawajalla, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali di majlis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang nama-nama yang syar'i bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau As-Salafiyun. Kalau di buku itu sampai halaman berapa Ibu? Terakhir 53. Oh, itu sekarang itu sudah dibahas? Belum ya? Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita sampaikan, ada beberapa nama-nama yang syar'i bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya kemarin yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Kemudian nama yang kedua yang juga menjadi nama yang syar'i bagi Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hadith. Disebabkan karena mereka komitmen berpegang teguh dengan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih mengedepankan hadith daripada akal pikiran, ya, lebih mengedepankan hadith daripada logika. Kemudian nama yang lain adalah Al-Athariyah atau Ahlul Athar, ya, Al-Athariyah atau Ahlul Athar, sama juga maknanya dengan Ahlul Hadith. Athar artinya peninggalan, yaitu peninggalan Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi, ya, jejak Nabi dan para sahabat Nabi. Mereka disebut sebagai Ahlul Athar karena mereka menelusuri jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama yang keempat yaitu Al-Firqatun Najiyah, artinya adalah kelompok yang selamat. Kita baca di sini ai an-najiyah minan nar. Yang dimaksud kelompok yang selamat, selamat dari apa? Apakah selamat dari gangguan dunia, selamat dari musibah dunia? Tidak. Tapi selamat dari petaka di akhirat, yaitu selamat dari neraka. Haitsu istafnaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaq wa qala kulluha fin-nari illa wahidah, yakni laysat fin-nar. Penamaan Al-Firqatun Najiyah itu diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis iftiraqul ummah, hadis yang kita kenal dengan nama hadis perpecahan umat. Nabi bersabda, kalau mau panjangnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal yahud iftaraqat
ala ihda wa sab'ina firqah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Ya, kulluha finnari illa wahida. Semua golongan masuk neraka kecuali satu golongan dari mereka yang masuk surga, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan Taurat, yaitu orang-orang Yahudi yang benar-benar menjalankan Taurat, dipraktekkan Taurat tersebut menjadikan mereka orang-orang yang beriman. Seperti misalnya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saking kuatnya dia berpegang dengan Taurat, ketika Nabi datang ke kota Madinah, dia beriman kepada Nabi. Demi apa? Demi menjalankan Tauratnya. Maka golongan Yahudi seperti itulah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang lain yang tidak menjalankan Taurat, merubah-rubah Taurat, mengotak-ngatik Taurat, mengingkari Tauratnya, mereka itu sesat, diancam neraka. Kemudian Nabi mengatakan, wa innan nasara iftaraqat ala thintaini wa sab'ina firqah. Dan sesungguhnya orang-orang Nasara itu terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semua golongan itu sesat kecuali satu golongan dari orang Nasara yang tidak sesat, alias yang selamat dari neraka, yaitu mereka yang berpegang dengan Injil dengan sebenar-benarnya. Ya, seperti kalau kita tarik ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti seorang yang bernama Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah bin Naufal, seorang ahlul kitab, seorang Nasara yang dia membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ada yang bernama Buhayrah, seorang rahib yang pernah ditemui Nabi ketika kecil, ketika masih muda bersama Abu Talib. Beliau pun juga termasuk orang Nasara yang beriman kepada Nabi karena berpegang teguh dengan Injil. Adapun Nasara yang lain yang mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sesat, berada di neraka. Nah, baru kemudian Nabi mengatakan, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Adapun umat ini, yaitu umat Islam, itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kulluha finnari illa wahida. Semua golongan itu terancam di neraka kecuali satu yang tidak masuk neraka. Ya, siapa mereka? Maka Nabi mengatakan al-jama'ah, yaitu mereka yang bersatu di atas pemahamanku dan pemahaman para sahabat Nabi. Ya, al-jama'ah artinya bukan yang sekedar kumpul-kumpul bersatu, tapi al-jama'ah maknanya yang bersatu di atas pemahamanku dan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis perpecahan umat itu, ya, itu merupakan hadis ancaman bagi orang-orang, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah yang menerapkan Islam tidak dengan menggunakan pemahaman Nabi dan para sahabat, mereka terancam neraka. Ya, cuman nggak boleh kita memvonis orang perorangannya itu sudah pasti dijamin masuk neraka, nggak boleh. Sebagaimana juga orang yang berada di atas jalan Nabi, berada di atas pemahaman Nabi, nggak boleh juga dia mengklaim dirinya sudah pasti surga. Ya, tapi yang kita pastikan adalah jalannya, metodenya, pemahamannya itu pasti benar. Ya, pemahaman Nabi dan para sahabat itu pasti benar. Selain pemahaman Nabi dan para sahabat, sesat sudah. Ya, pemahamannya. Adapun orang-orangnya, maka nggak boleh divonis sudah fix masuk neraka, nggak boleh. Ya, maka di sini kita bahas tentang pemahamannya. Nabi mengatakan cuma satu yang selamat, yaitu selamat dari neraka. Mereka lah yang disebut al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu selamat dari neraka. Qala Syekh Hafidh Hakami fi ma'arijul qabul, ya, berkata Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, beliau mengatakan, waqad akhbara as-sadiqul masduq anna al-firqatan najiyata hum man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabuhu. Sesungguhnya as-sadiqul masduq, maksudnya as-sadiqul masduq, ya, sebagaimana sebutan
yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadisnya, as-shadiqul masduq artinya adalah yang berkata benar dan yang dibenarkan. Ya, as-shadiq artinya yang jujur, orang yang berkata benar, ucapannya selalu benar. Al-masduq yang wajib untuk dibenarkan, masuk akal enggak masuk akal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk dibenarkan. Ya, as-shadiq al-masduq. Itu Nabi. Beliau mengabarkan ya bahwasanya kelompok yang selamat al-firqatun najiyah adalah mereka yang berada di atas jalan Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Maka umum ya ahlu sunnah itu umum, tidak mengerucut kepada kelompok-kelompok tertentu, hanya pengajian ini, hanya pengajian ini, hanya ustadz ini, ustadz itu, tidak. Siapapun bisa menjadi ahlu sunnah wal jamaah, tapi tadi dia harus komitmen berpegang teguh di atas ajaran Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma ngaku-ngaku saja, maka semua orang bisa. Ya, sebagaimana seorang penyair pernah mengatakan, kullun yadda'i, ya, semua orang mengaku, ya, annahu wasilun bilaila, bahwa dia punya hubungan khusus dengan Laila. Ya, semua orang mengaku-ngaku, saya ya pacarnya Laila, saya pacarnya Laila, saya kekasihnya Laila. Ya, walaila la tuqirru dzalik. Au kama qala, akan tetapi Laila tidak mengkonfirmasi hal itu. Cuman bisa ngaku-ngaku saja, kita ahlus sunnah, kita ahlus sunnah, kitalah salafi. Namun ternyata praktek realnya, akidahnya, pemahamannya jauh dari pemahaman para salafus saleh. Ya, seperti sebagian orang, ya, sebagian da'i yang menisbatkan diri pada salafi. Kamilah salafi, kami berada di atas manhaj salaf, kamilah ahlus sunnah wal jamaah. Namun ternyata ketika dilihat lebih dalam, justru melenceng dari ahlus sunnah wal jamaah, mencaci maki penguasa, ya, ikut demo, ya, ingin mengadakan reformasi. Ini jauh dari manhaj salaf. Ya, para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, semuanya sepakat mengharamkan untuk mengkritik penguasa di depan umum, mencaci maki penguasa. Ya, semuanya mengharamkan hal itu. Kok ini tahu-tahu muncul ngakunya sebagai pengikut salaf, tapi menyelisihi para salaf. Ya, maka enggak cuman pengakuan saja, harus dibuktikan. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu nama yang keempat. Kemudian nama yang kelima, yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ya, At-Ta'ifatul Mansurah, yaitu golongan yang ditolong. Mansurah artinya yang ditolong. Wa hadhihi tasmiyatu ma'khudhatun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Nama ini yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah itu diambil dari sebuah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku, ya, zahirin, yang menampakkan kebenaran, zahirina 'alal haqq. Jadi di setiap zaman itu mesti ada orang-orang itu yang menampakkan kebenaran. Dia tidak menyembunyikan, mereka enggak menyembunyikan kebenaran itu. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Yang tauhid dikatakan tauhid, yang syirik dikatakan syirik. Yang sunnah dikatakan sunnah, yang bid'ah dikatakan bid'ah. Yang halal dibilang halal, yang haram dibilang haram. Senantiasa ada orang-orang seperti ini, yang enggak giji. Ya, orang-orang yang enggak giji, yang enggak abu-abu. Ya, kalau sekarang kan muncul orang-orang yang abu-abu, KW, yang gak mau menampakkan kebenaran. Kenapa? Takut kehilangan followers, takut kehilangan jamaah, takut nanti dibully. Akhirnya apa? Ikut pangsa pasar. Ya, jamaah sukanya apa? Ya sudah, itu yang disampaikan sama dia. Jamaah itu gandrung lagi, gandrungnya apa? Ya itu yang disampaikan sama dia. Tidak melihat apa kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh umat.
yang dipentingkan sama dia hanya menyenangkan jamaahnya saja. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang yang senantiasa menampakkan kebenaran. Gak urusan nanti mungkin dibully, dicaci maki, atau mungkin dilengserkan, ya kajiannya mungkin didemo, atau mungkin ya diberhentikan, dibubarkan, itu gak urusan. Yang penting menampakkan kebenaran apa adanya. Allah mengatakan haram, ya haram. Ya Allah mengatakan syirik, ya syirik. Nabi mengatakan itu bid'ah, ya bid'ah. Ya lantang mengatakan demikian, tidak menyembunyikan kebenaran. Sampai kapan kelompok ini ada? Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Amrullah di sini kata para ulama maknanya adalah ar-rih, yaitu angin yang berhembus ketika hari kiamat nanti, angin yang berhembus yang tidaklah ada orang yang memiliki keimanan sekecil apapun di dalam dirinya pasti mati ketika kelewatan angin ini, ketika dilewati oleh angin ini. Itu nanti terjadi ketika sebelum Allah menegakkan hari kiamat. Ya, itu setelah peristiwa ya turunnya Nabi Isa alaihi salam, terbunuhnya Dajjal, ya, kemudian musnahnya Ya'juj dan Ma'juj, semua itu sudah terjadi, barulah Allah mengirimkan angin yang lembut yang tidaklah ada seorang yang memiliki keimanan meskipun kecil imannya, kalau kena angin itu pasti mati. Sehingga yang tersisa di atas muka bumi ini hanya orang-orang kafir yang murni kafirnya, gak ada keimanan sama sekali. Mereka itulah yang menyaksikan ya tegaknya hari kiamat, hancurnya alam semesta, merekalah yang menyaksikan. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sudah dimatikan oleh angin tersebut. Wahum dhahirun, dan mereka adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat yang lain di situ enggak disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Ya, senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran, mansurin, mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita yakini, ada di setiap zaman. Tidak kosong seorang yang menampakkan kebenaran di setiap zaman, itu enggak kosong. Enggak mungkin satu zaman penuh orangnya giji semua, orangnya abu-abu semua, enggak mungkin. Ya, pasti ada yang beberapa orang yang menampakkan hak. Tapi ingat ya, jangan dianggap orang-orang yang lantang, yang teriak-teriak pakai toa, oh ini yang dimaksud Ustadz itu, menampakkan yang hak, ya, padahal lagi demo di jalan. Bukan, ya, menampakkan hak, ukuran hak di sini adalah sesuai dengan dalil, ya, bukan sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Tapi itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang terakhir yaitu as-salafiyah atau as-salafiyun. Ya, nama yang lain dari ahlus sunnah wal jamaah adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. Nisbatun lis-salaf. Ya, as-salafiyah atau as-salafiyun itu nisbah, penisbatan kepada salaf, yaitu orang-orang yang terdahulu. Was-salafu fil lughah jam'u salafa atau jam'u salif. Wasalif al-mutaqaddim, ya, salaf itu secara bahasa ya jamak dari salif, ya, isim fa'il, yaitu orang yang terdahulu, ya, al-mutaqaddim, yang sudah lewat, yang terdahulu. Wasalaf, adapun salaf adalah al-jama'atul mutaqaddimun, sedangkan salaf di situ adalah sekelompok orang yang terdahulu, jamaah, ya, kumpulan orang-orang yang terdahulu. Wa minhu qauluhu jalla wa ala, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zukhruf ayat 56. Allah mengatakan faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kata Allah, dan kami jadikan mereka itu salafan, ya, pendahulu, wa mathalan, dan contoh lil akhirin, bagi orang-orang yang datang kemudian, ya, bagi orang-orang yang datang setelahnya. Wa qala al-Baghawi fi tafsiriha, berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, was-salaf man taqaddama minal aba
faja'alnahum mutaqaddimina liyataghayyadha liyata'adha bihim al-akharun. Kata Imam Al-Baghawi, salaf itu artinya ya siapapun yang terdahulu, ya siapapun yang sudah terdahulu dari kalangan bapak-bapak, dari kalangan nenek moyang, ya orang-orang terdahulu, bapak kita, kakek kita, buyut kita, ya itu semua bisa disebut sebagai salaf. Tapi secara bahasa ya, kita masih bicara secara bahasa, bapak kita, kakek kita, atau siapapun yang mendahului kita, itu adalah salaf kita. Secara bahasa, ingat. Ya, secara bahasa. Itu adalah salaf kita. Kenapa? Karena mereka mendahului kita. Kalau bahasa kita, mereka DCI kita. Ya, mereka adalah salaf kita. Nah, orang-orang yang mendahului kita itu, memang sengaja dijadikan oleh Allah sebagai contoh untuk kita ambil ibrohnya. Dijadikan sebagai contoh agar kita jadikan teladan orang-orang tersebut. Kita jadikan sebagai bahan renungan. Baik itu orang-orang yang memang soleh, ataupun orang-orang yang ahli maksiat, atau ahli syirik, atau ahli bid'ah. Itu kita jadikan contoh semuanya mereka. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau Anda melihat di dalam Al-Quran, Al-Quran itu sepertiga isinya berisi kisah-kisah. Kisah siapa? Kisah orang-orang terdahulu. Kisah-kisah para nabi itu menghiasi Al-Quran sepertiga loh porsinya. Anda bisa bayangkan kok bisa ada kitab suci, kenapa isinya kok nggak hukum-hukum tok, isinya kok nggak akidah-akidah tok gitu. Kenapa harus ada cerita-cerita di dalam kitab suci? Karena kitab suci, Al-Quran, itu isinya tidak lepas dari tiga topik. Yang pertama yaitu tentang akidah, ya tentang akidah. Yang kedua isi Al-Quran tentang ahkam, tentang hukum-hukum, ya tentang sholat, tentang nikah, waris. Kemudian yang ketiga isi Al-Quran adalah tentang kisah-kisah. Loh, kenapa kok ada kisah-kisah di dalam Al-Quran? Kenapa kok nggak cuma dua itu tok, hukum sama akidah? Tujuannya apa? Untuk kita jadikan sebagai ibroh, untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam akhir surat Yusuf, ya di dalam akhir surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah orang-orang terdahulu itu ada ibroh, ada pelajaran berharga. Ya bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, karenanya salaf itu maknanya orang terdahulu. Baik, itu kata Imam Al-Baghawi. Wa qala Ibnul Athir. Berkata Ibnul Athir rahimahullah, salaful insan, ya, salaf al-insan yaitu salafnya seseorang, ya, salafnya seseorang yaitu orang yang terdahulu. Man taqaddamahu bil maut min abaihi wa dzawi qarabatihi, yaitu orang-orang yang mendahului kita, yaitu yang meninggal lebih dahulu daripada kita, dari bapak-bapak kita atau dari kerabat-kerabat kita. Wa li hadza summiya sadrul awwal min at-tabi'ina as-salafus salih. Oleh karenanya generasi awal umat Islam itu disebut dengan as-salafus soleh. Lihat, ada tambahan-tambahan, ada tambahan as-soleh. Kenapa? Karena tidak semua salaf itu soleh. Secara bahasa ya, kalau kita bicara secara bahasa, karena beliau tekankan di sini hadza fil lughah, ini dari segi bahasa. Tapi kalau sudah masuk pembicaraan agama, kita berbicara tentang agama, maka kalau disebutkan salaf, maka itu pasti maksudnya salafus soleh, ya. Jadi nggak perlu salafus soleh lagi kalau pembicaraannya sudah dalam perkara agama. Ya, ketika disebutkan salaf, maka itu maksudnya salafus soleh. Tapi dari segi bahasa, kalau disebutkan cuman salaf tok, maka berarti itu orang yang terdahulu. Masih umum. Fir'aun itu salaf nggak? Salaf. Soalnya wis biyen. Iya kan?
Secara bahasa ya Fir'aun adalah salaf karena sudah terdahulu, dan itu dijadikan contoh bagi kita, contoh orang-orang yang kufur kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, salaf enggak? Salaf secara bahasa, yaitu sudah mendahului kita ya, tapi tidak soleh. Baik. Amma fil istilah, adapun dari segi, dari sisi istilah, famal maqsudu bis salafis soleh, apa yang dimaksud dengan as-salafus soleh, wa ma manhajuhum fil aqidah, apa metode mereka dalam berakidah, manhaj mereka dalam berakidah, wa ma abrazu sifati manhajihim, apa sifat-sifat yang paling menonjol dalam manhaj mereka. Hadza ma sana'rifuhu insyaallah fid durusit taliyah, ini yang akan kita bahas pada bab berikut ini ya, bab yang berikut ini, bab yang selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang istilah as-salaf. Sebelumnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau ditambahkan lagi nama-nama bagi ahlussunnah wal jamaah ya, mungkin di sini tertinggal ada nama lain yaitu al-ghuraba. Ya, enggak disebutkan ya di situ ya. Iya, enggak ada di situ. Tapi ini juga termasuk penamaan yang syar'i dari ahlussunnah yaitu al-ghuraba. Apa artinya al-ghuraba? Yang terasing. Ya, diambil dari sabda Nabi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan keterasingan. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang terasing, yaitu ahlussunnah yang terasing di tengah-tengah banyaknya kebid'ahan. Ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah dicaci maki, diledek, dianggap kolot, ya, dianggap kampungan atau dianggap primitif, ya, tidak mau berpikir atau tidak mau menggunakan akal, dianggap kuno dan julukan-julukan buruk yang lain, ya, terasing di tengah-tengah ya derasnya arus kebid'ahan yang ada. Ya, seperti kemarin misalnya ya, tatkala kita menjelaskan tentang bagaimana sikap ahlussunnah yang sebenarnya terhadap penguasa ya, bahwa haram hukumnya untuk berdemo, mengkritik penguasa di depan umum, mencela penguasa di medsos. Jadilah ahlussunnah sebagai bulan-bulanan manusia yang ada. Dianggap antek-antek pemerintah, ya, dianggap penjilat penguasa, dianggap cari muka di hadapan. Ngapain kita sudah punya muka kok cari-cari? Ya, tapi itulah namanya konsekuensi dakwah. Ya, Nabi saja yang beliau merupakan seorang yang paling luhur akhlaknya. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Nabi, tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari caci makian orang-orang Quraisy. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah, kita teruskan kajian kita. Al-maqsudu bis salaf, yang dimaksud dengan salaf. Kata beliau, taqaddama fima madha at-ta'riful lughawi bima'na salaf. Sudah dijelaskan di bab sebelumnya tentang definisi bahasa ya, tentang makna salaf. Ya, sudah dijelaskan tentang definisi bahasa, pengertian dari segi bahasa. Wa ammal ma'nal maqsudu bis salaf fil istilah faqad ikhtulifa fi dhalika 'ala aqwalin 'iddah. Kata beliau, adapun maksud dari kata-kata salaf dari segi istilah terminologi itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dalam beberapa pendapat saja kita ambil pendapat-pendapat yang dari kalangan ahlus sunnah. Kita tidak mengambil dari kalangan ahlul bid'ah, karena ada ahlul bid'ah mengartikan salaf itu dengan definisi yang bid'ah. Salaf maksudnya adalah nenek moyang mereka ya, atau mungkin ya tokoh-tokoh mereka ya, tokoh organisasi mereka, tokoh pergerakan mereka. Misalnya bagi kalangan ahli bid'ah seperti Ikhwanul Muslimin, ketika disebut siapa salaf, maka menurut mereka salaf itu adalah tokoh-tokoh mereka seperti Sayyid Qutb atau seperti Hasan Al-Banna ya, dan tokoh-tokoh mereka yang lain, itu yang disebut sebagai salaf mereka ya. Sekarang kita bahas perbedaan pendapat tentang salaf dari kalangan ahlus sunnah.
Pendapat yang pertama mengatakan annahum as-sahabatu faqat. Salaf itu hanya dikhususkan para sahabat tok. Ya, hanya para sahabat saja salaf itu. Sahabat siapa? Siapa yang disebut dengan sahabat? Orang yang bertemu Nabi. Ya, langsung bertemu Nabi ya, bukan lewat mimpi. Kemudian itu tok yang beriman kepada Nabi. Kemudian iya, mati di atas keimanan tersebut. Ya, karena kalau cuma bertemu sama Nabi tok, Abu Jahal sudah jadi sahabat. Bendino ketemu Nabi. Ya kan? Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahumus sahaba wat tabi'un. Salaf itu adalah as-sahaba, sahabat Nabi dan tabi'in. Siapa tabi'in? Ya, sama seperti sahabat, cuman bedanya kalau sahabat ketemu Nabi, tabi'in enggak ketemu Nabi. Tapi tabi'in ketemu sahabat, ya, berguru kepada sahabat. Yang ketiga, annahumus sahaba wat tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Ya, yang ketiga adalah para sahabat, salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in sama definisinya, cuman bedanya mereka tidak bertemu Nabi, tidak bertemu sahabat, tapi mereka bertemunya sama tabi'in, ya, generasi ketiga. Pendapat yang keempat, annas salafa man kana qablal khamsumi'ah. Pendapat keempat mengatakan bahwa salaf itu orang yang hidup, ya, sebelum tahun 500 Hijriah. Wa yaz'um ashabu hadzal qaul annahu madhhab yuhaddid bi fitratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha thumma innal fiqral islami yatatawwara ba'da dhalika ala yadi rijalihi. Orang-orang yang beranggapan pendapat keempat tadi, yaitu dari sisi tahunnya, bahwasanya mereka menganggap bahwa di tahun tersebut, kenapa di tahun tersebut dikhususkan? Karena pemikiran-pemikiran Islam setelah tahun 500 Hijriah itu semakin berkembang dan semakin berkembang dan dinisbatkan kepada orang-orang yang mempelopori pemikiran-pemikiran tersebut. Ya, ini kata beliau empat pendapat tentang definisi salaf secara istilah. Kemudian kembali ke ucapan penulis di sini, fahal at-tahdidu zamani kafin li tahdidi mafhumis salaf. Apakah pembatasan waktu seperti tadi dibatasi tahun 500 tok itu yang salaf. Adapun di atas 500 itu bukan salaf. Apakah ini cukup untuk membatasi pengertian salaf? Ya. Idza qulna bi annal muradifa bis salaf zamaniyan hum ahlul quruni tsalatsatil mufaddalah istinasan bil ahaditsil waridah fi ta'yinil qurunil mufaddalah. Fahal na'tabiru kullu man 'asha fi hadhihi al-quruni salafan yuqtada bihi. Kalau kita membatasi salaf itu dari segi zaman, dari segi waktu, yaitu mereka yang hidup di tiga generasi awal yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan tiga generasi ini. Ya kan? Nabi pernah enggak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khairun nasi qarni Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Pernah dengar? Hah? Ya. Kalau memang salaf itu adalah tiga generasi ini, maka timbul pertanyaan, apakah setiap orang yang hidup di tiga generasi ini maka disebut sebagai salaf yang kita diwajibkan untuk, ya, mengikuti jejak mereka? Gimana? Cukup nggak? Nah, cukup, karena banyak orang-orang yang sesat juga hidup di tiga zaman ini. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab kan hidupnya di generasi awal, belum lagi pencetus tokoh-tokoh pencetus kesesatan seperti Wasil bin Atha, ya, pencetus sekte Mu'tazilah.
Atau misalnya Abdullah bin Sabah, itu juga hidup di tiga generasi awal itu. Apakah mereka disebut salafus soleh yang kita juga harus diwajibkan meniti jejak mereka? Maka jawabannya tidak. Kemudian kata beliau, la syakka anna dzalika ghairu sahih. Tidak diragukan lagi, ya, pendapat seperti ini itu tidak benar. Wa anal ijabata ala hadza tasaul hiya an-nafyu. Faqad kharajat katsirun minal firaq wa at-tawaif fi hadhihi al-fitrati az-zamaniyah. Kata beliau, ya, karena banyak sekali kelompok-kelompok sesat itu muncul di generasi yang terbaik ini. Ya, tokoh-tokoh pembawa, pengusung kesesatan itu juga banyak bermunculan di tiga generasi yang tadi direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa sabaquz zamani kafian fit ta'yinis salaf. Maka zaman terdahulu itu bukanlah ciri utama, tidak cukup untuk menentukan bahwa dia itu salaf. Hidup di masa dahulu itu tidak menjadikan seseorang serta-merta disebut sebagai salaf. Maksudnya salaf di sini salafus saleh, ya. Kita sekarang membahas dari segi istilah, bukan dari segi bahasa. Bala budda ayyudhafa ila hadza sabaqiz zamani muwafaqatu ar-ra'yi lil kitabi was sunnah. Ini yang jadi barometernya. Terus apa barometer kita untuk menentukan orang yang hidup di generasi salaf tapi kita katakan dia sebagai salafus soleh yang kita contoh, kita tiru, kita teladani? Apa barometernya? Kata beliau, harus ditimbang dengan Al-Quran, kesesuaian dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemikirannya harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalnya, seorang sahabat, ya, seorang yang hidup di zaman sahabat, manusia yang hidup di zaman tersebut, yang sahabat tadi kita katakan mereka yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas imannya. Baik, tidaklah manusia di zaman itu disebut sahabat kecuali apabila mereka beriman kepada Nabi. Ya. Setelahnya zaman tabi'in. Tidaklah manusia yang hidup di zaman tersebut disebut sebagai seorang tabi'in kecuali apabila akidahnya mengikuti akidahnya para sahabat. Paham, Ibu-ibu? Apa perlu diulangi? Satu tok yang ngomong. Diulang lagi enggak apa-apa. Baik, sehingga fokus baik-baik, ya. Tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu disebut sahabat. Sahabat, seseorang baru bisa disebut sahabat ketika dia akidah dia ini mengikuti akidahnya Nabi. Ya, baru dia disebut sebagai sahabat. Pemahamannya mengikuti pemahaman Nabi, baru dia bisa disebut sebagai sahabat. Tapi kalau ternyata tidak mengikuti pemahaman Nabi, maka enggak disebut sahabat meskipun dia hidup di zaman tersebut. Jelas? Baik, sekarang generasi setelahnya yaitu tabi'in. Generasi setelah sahabat yang mereka enggak ketemu Nabi. Mereka ketemunya sama sahabat. Baik, apakah setiap orang yang di zaman itu disebut sebagai tabi'in? Jawabannya tidak. Syaratnya mereka disebut tabi'in manakala mereka mengikuti akidahnya siapa? Sahabat. Kalau menyelisihi akidahnya sahabat, enggak disebut tabi'in. Ya, tidak disebut tabi'in. Yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Mereka tidak disebut tabi'ut tabi'in kecuali apabila akidahnya mengikuti tabi'in generasi kedua. Ya, adapun yang tidak mengikuti tabi'in, maka tidak disebut tabi'ut tabi'in. Ya, contohnya banyak seperti tadi kita katakan Wasil bin Atha, ya, pencetus gerakan Mu'tazilah, atau Jaham bin Safwan, atau Ja'ad bin Dirham, ya, dan tokoh-tokoh sesat yang lain. Mereka hidup di generasi terbaik namun mereka tidak disebut sebagai salafus saleh yang kita ikuti disebabkan karena akidah mereka yang menyimpang dari akidah salaf.
maka harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Faman khalafa ra'yuhu al-kitab wa sunnah falaysa bisalafi. Barang siapa yang pemikirannya, ya, pemahamannya terhadap Islam tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan termasuk salafi, orang yang mengikuti salaf. Wa in asya baina dhahrani as-sahabah wa tabi'in, meskipun dia hidup ya di generasi sahabat atau generasi tabi'in. Kata beliau, idzan fawujudu syakhsin ma fi hadha az-zaman la yakfi lil hukmi alayhi bi annahu ala madhhab as-salaf ma lam yakun muwafiqan lil kitabi was-sunnah fi aqwalihi wa af'alihi muttabi'an la mubtadi'an. Kata beliau, ada, oleh karena itu ya, adanya orang di zaman sekarang yang menisbatkan diri kepada salaf, ya, banyak orang-orang, nama salaf ini jadi buah bibir, ya, nama salaf ini jadi rebutan kebanyakan orang di zaman sekarang. Kata beliau, la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala madhhabis salaf, pengakuan seseorang di atas manhaj salaf itu tidak cukup untuk menghukumi dia sebagai seorang salafi, sebagai seorang ahlu sunnah. Ma lam yakun muwafiqan lil kitabi wa sunnah fi aqwalihi wa af'alihi, kalau ternyata dia tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Sekarang ada da'i ngakunya salafi mengatakan Allah di mana-mana. Salafi bukan? Bukan. Karena di antara karakteristik madhhab salaf adalah yaitu membiarkan sifat-sifat Allah apa adanya. Allah mengatakan di atas, ya sudah, diartikan sebagai di atas. Ya, tidak ada namanya manhaj salaf, sahabat, tabi'in, ya, yang mereka mentakwil-takwil ayat-ayat tentang sifat. Di atas arsh artinya menguasai arsh, wajah artinya kekuasaan, kerajaan, tangan Allah artinya powernya Allah, kekuatan Allah. Ini gak ada para salaf kayak gini. Nah, kalau ada muncul orang-orang yang mengaku, saya ini salafi, saya ini salaf, saya ahlu sunnah wal jamaah, timbang dulu, ya, timbang dulu ucapannya. Kemudian salaf, akan tetapi lisannya senantiasa mencaci maki penguasa di depan umum, bahkan lebih dahsyat lagi mengkafirkan penguasa yang ada, ya, tidak mau mengatakan pemerintah yang ada adalah pemerintah Islam, justru mengatakan pemerintah sekarang adalah pemerintah yang kafir. Tapi di samping itu dia masih mengatakan saya bermanhaj salaf, salaf gang piro. Iya, salaf gang piro, kayak gitu gak ada. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan slogan-slogan, jangan tertipu dengan nama, jangan tertipu dengan penampilan. Ya, gak semua yang jenggotan, ya, yang terus apa namanya, cingkrang, ini salafi. Ya, gak semua yang Anda lihat mungkin dia ini keras terhadap Syiah, berarti dia ini salafi. Belum tentu. Ya, yang keras terhadap Syiah, banyak orang-orang di luar sana yang juga katanya anti-Syiah, anti-Syiah, tapi ternyata mengikuti gaya-gayanya Syiah. Ada, kita pernah melihat web, lucu webnya ini. Website, Masya Allah, isinya bantahan-bantahan terhadap Syiah. Tapi ternyata di samping itu, mereka ternyata mengikuti jejak pencetusnya Syiah, yaitu Abdullah bin Sabah, mencaci maki penguasa. Ini lucu. Menjelek-jelekkan Syiah, tapi ternyata mengikuti jejak langkahnya Syiah, mencaci maki penguasa, mengkritik pemimpin di depan umum. Ya, ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang berada di atas manhaj salaf. Demikian pula kalau wanitanya, nggak semuanya yang bercadar, berjilbab lebar, itu sudah pasti langsung dikatakan sebagai salafi, ya. Nggak mau ikut kebid'ahan-kebid'ahan, ya, itu sudah pasti dikatakan sebagai salafi. Enggak, tunggu dulu. Manhaj salaf itu adalah metode dalam beragama, dan itu luas. Tidak bisa langsung dihukumi seorang dari penampilan itu langsung salaf. Itu memang salah satu ciri karakteristik dari salaf. Memang iya, jenggotan, cingkrang, ya, cadar, itu memang salah satu ciri. Tapi tidaklah menjadikan seorang yang seperti itu dihukumi langsung salaf tulen. Ya, lihat akidahnya bagaimana, lihat manhajnya bagaimana.
muttabi'an la mubtadi'an. Ya, dia itu mengikuti ittiba, mengikuti Nabi dan para sahabat, la mubtadi'an, bukan mengarang-arang, mengada-ngadakan yang baru. Lidzalika fa inna katsiran minal ulama yuqayyidu hadzal mustalah 'inda isti'malihi. Fayaqul as-salafus salih. Oleh karenanya banyak di antara para ulama ketika mendefinisikan tentang salaf, ya, mereka ikat dengan penambahan as-salafus salih ditambahi dengan as-salih. Karena tadi kita katakan bahwa tidak semua orang yang hidup di generasi salaf itu disebut salaf. Hanya yang soleh saja, ya, salaf yang baik. Qala al-imam As-Safarini, berkata Imam As-Safarini, al-muradu bimadhabis salaf, yang dimaksud dengan madhab salaf adalah ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullahi alaihim wa a'yanu tabi'ina lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatuddin mimman syuhidalahu bil imamah. Yang dimaksud madhab salaf adalah yaitu jalan, metode, cara yang ditempuh oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, ya, kemudian para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat itu bi ihsan, yaitu dengan pengikutan yang baik. Enggak cuman ibadahnya saja yang ngikut sahabat. Saya ngikut salaf kok Ustaz, ya. Saya ngikut salaf, ini buktinya saya menjalankan sunnah. Ya, apa? Ya, bersiwak, kemudian berjenggot, ya, kemudian cingkrang, kemudian kalau apa namanya? Salat ya pakai parfum. Oh, ini kan sunnah kata mereka. Ini sunnahnya para salaf. Iya, cuman bukan itu yang membedakan antara seorang yang berpegang dengan manhaj salaf dengan yang tidak berpegang dengan manhaj salaf. Harus ngikut secara total, bukan cuman ibadahnya saja, namun akidahnya juga ikut para salaf. Dakwahnya juga ikut para salaf. Ya, para salaf, dakwah mereka menitik beratkan kepada tauhid, ya, memberantas kesyirikan. Itu yang menjadi fokus dakwahnya para salaf. Membantah orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi fokus dakwahnya para salaf. Tidak seperti orang-orang kebanyakan yang di zaman sekarang memfokuskan pada perkara-perkara yang sifatnya tadi. Ya, perkara-perkara akhlak seperti keutamaan senyum, ya, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Itu yang difokuskan cuman itu. Keharmonisan rumah tangga sampai-sampai harmonis sama ahlul bid'ah misalnya. Ya, selfie sama penyesat umat, bahkan ya merendah kepada orang-orang kafir sampai nyium tangannya paus. Ya, ini lebih dahsyat lagi. Ya, Ahlus Sunnah titik fokus dakwahnya tauhid, memberantas kesyirikan. Ya, keras terhadap orang-orang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca bagaimana kitab-kitab para salaf terdahulu. Lihat bagaimana kerasnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, beliau mengarang kitab-kitab yang membantah pemikiran-pemikiran sesat. Misalnya beliau punya kitab yang berjudul Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok-kelompok Al-Jahmiyah. Ya, ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ngikut salaf semuanya. Penampilan, ibadah, akidah, dakwah, jihad, ya, kemudian akhlak, itu juga ikut para salaf. Kemudian salaf juga adalah mereka-mereka yang mengikuti para sahabat, para tabi'in, ya, dan para imam-imam yang mereka sudah diakui keimamannya. Ya, seperti imam yang empat, ya, imam yang masyhur. Sebenarnya enggak cuma empat, ada banyak. Ya, tapi yang masyhur ada empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua diakui keimaman mereka sebagai imam-imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, bahkan Ahlul Bid'ah sendiri mengakui bahwa empat imam tersebut adalah imam Ahlu Sunnah. Tapi yang diprioritaskan sama mereka cuma permasalahan fikihnya saja. Yang diambil dari Imam Syafi'i cuma fikihnya saja.
Loh, kenapa akidahnya kok enggak? Yang diambil dari Imam Ahmad cuman fikihnya saja. Kenapa akidahnya enggak? Ya, para imam-imam madhab tersebut mereka berbeda dalam masalah fikih, namun dalam masalah akidah, ya kalau enggak bisa dikatakan 100%, 99% akidah mereka sama. Loh, kenapa enggak lihat akidah mereka kok yang ngambil cuman fikihnya saja? Ya, keajaiban orang di zaman sekarang. Ada yang mengatakan kita akidah kita fikih ikut Syafi'i. Adapun akidah kita ikut Asy'ari dan Maturidi. Akhlak kita ikut Ghazali. Loh, kenapa kok dijus kayak gitu? Kenapa akidahnya kok enggak ikut Imam Syafi'i juga? Mereka tahu akidahnya Imam Syafi'i itu akidah salaf. Ya, akidahnya Imam Syafi'i akidah salaf, sehingga mereka mengatakan akidah yang benar hanya akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah yang menggunakan metode takwil, ya, dalam masalah asma wa sifat. Wa urifa adzamu sya'nihi fid din. Mereka lah para imam yang dikenal pengaruhnya, perannya dalam agama ini. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salafin duna man rumiya bi bid'atin. Para salaf adalah yaitu orang-orang yang senantiasa ucapannya itu, ya, ucapannya itu mengalir dari generasi dan dari generasi ke generasi tanpa ada orang-orang yang menyebut bahwa dia itu seorang ahlul bid'ah. Maksudnya apa? Ucapan para salaf, ya, maksudnya ahlus sunnah wal jamaah itu ucapannya senantiasa dibawa dari generasi ke generasi, sedangkan dalam generasi itu tidak ada yang menuduh orang tersebut sebagai ahlul bid'ah. Misalnya Imam Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i dari generasi ke generasi diambil terus, akidahnya diambil terus, fikihnya diambil terus, sedangkan tidak ada sepanjang generasi itu tidak ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu ahlul bid'ah. Maka itu yang disebut dengan salaf. Au syuhira bilaqabin ghairi muradin. Atau dia, orang tersebut, ya, dikenal dengan sebutan-sebutan yang tadi, sebutan-sebutan yang bukan dari ahlus sunnah wal jamaah, seperti khawarij atau ar-rawafid rafidah atau qadariyah atau murji'ah atau jabariyah atau jahmiyah atau mu'tazilah atau karomiyah atau yang semisal dengannya. Ya, makanya kita tidak mengambil salaf-salafnya khawarij, salaf-salafnya rafidah, ya, salaf-salafnya qadariyah, murji'ah, itu enggak kita ambil. Kenapa? Karena mereka tertuduh, dituduh oleh orang-orang di zamannya sebagai ahlul bid'ah. Maka tidak kita ambil ucapannya dan kita tidak ambil akidahnya. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, faqad ihtaraza hadzal imam faqayyad as-salaf alladhi yuqtada bihi bi ay yakuna mimman shuhida lahu bil imama wa lam yurma bi bid'ah falaysa kullu salafin yuqtada bihi. Ini sama seperti tadi. Kemudian beliau mengatakan tidak semua salaf itu bisa kita jadikan sebagai teladan. Ya, tidak semua orang yang hidup di zaman salaf itu kita jadikan teladan. Wa innama takunul qudwatu wal uswatu bi ulaika salafil akhyar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa immati tabi'ina wa tabi'ihim. Namun yang kita jadikan sebagai qudwah, kita jadikan sebagai panutan adalah mereka-mereka yang disebut salaf terpilih, salaf-salaf yang terpilih, ya, yang dipilih. Artinya pilihan-pilihan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Siapa? Sahabat Nabi, ya, para tabi'in dan yang mengikuti tabi'in dengan baik. Alladzina syuhida lahum bil khairiyah, yang mereka memang dipersaksikan bahwa merekalah generasi terbaik. Walladzina urifa tamassukuhum bis sunnah wal imamatu fiha, mereka lah orang-orang yang dikenal berpegang teguh kuatnya komitmen mereka dalam berpegang teguh dengan sunnah. Wajtinabul bid'ah, dan mereka dikenal sangat anti dengan kebid'ahan.
Jadi para salaf itu anti dengan kebid'ahan, bukan join, ya, kemudian bergabung dengan nama persatuan, dengan nama ukhuwah, mentolerir adanya kebid'ahan-kebid'ahan. Enggak. Ya, mereka adalah orang-orang yang menjauh dari kebid'ahan, wa tahdziru minha, memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Jadi membicarakan umat salaf terdahulu, mereka membicarakan bid'ah, bukan menyembunyikan bid'ah. Lihat bedanya dengan orang-orang sekarang, enggak mau membicarakan bid'ah. Ya, kita pernah ditawari kajian, Ustaz bisa ngisi kajian di tempat kami. Oh iya. Minta temanya Ustaz, bahaya bid'ah. Iya. Bisa minta tema lain Ustaz? Enggak, itu aja. Kenapa kok minta tema lain? Enggak, soalnya di sini banyak yang berbuat bid'ah. Loh, ya ini memang itu. Ya itu pas kan memang itu. Akhirnya singkatnya enggak jadi. Ya, singkatnya akhirnya enggak jadi. Ya. Ahlussunnah membicarakan bid'ah, kenapa kok anti dengan bid'ah? Bid'ah kalau dibicarakan secara baik dengan ilmiah, ya, orang akan memahami bid'ah itu. Cuman memang terkadang sebagian orang membicarakan bid'ah dengan cara-cara yang tidak ilmiah. Itu yang memang bisa menjadi sebagian orang alergi dengan bid'ah itu sendiri. Karena cara penyampaiannya yang salah. Ya, tidak menyampaikan secara ilmiah, tidak menyampaikan secara dalil yang tegas, yang lugas. Tidak merujuk kepada penjelasan bid'ah menurut para ulama ahlus sunnah, tapi dipahami dengan akalnya sendiri. Ya, dipahami dengan akalnya sendiri. Ini yang menyebabkan akhirnya orang-orang agak alergi dengan kata-kata bid'ah. Padahal bid'ah bagian dari agama. Ya, bukan kita yang ngarang-ngarang bid'ah. Nabi setiap khutbah ngomong, wa kulla bid'atin dholalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya, sampai ada yang lucu. Itu yang bid'ah, itu yang suka ngomong bid'ah, bid'ah, bid'ah. Mereka itulah yang bid'ah sebenarnya. Seperti orang ya yang suka ngomong sate, 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 dialah tukang sate. Jadi yang suka ngomong bid'ah itu tukang bid'ah. Berarti Nabi yang dituduh sama dia, tukang bid'ah. Ya. Baik. Wa tahdziru minha, wajib memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Dan menjauhkan umat dari para orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Waqad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti para sahabat, bukan ngarang-ngarang sendiri, tapi karena memang Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Waqtida'i atharihim wa suluki manhajihim. Kita diperintahkan Allah untuk meneladani, meniti jejak mereka, jejak para sahabat, ya, dan menelusuri atau meniti manhaj mereka, metode mereka dalam beragama. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 15, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan tidak ada yang kembali kepada Allah kecuali para sahabat. Ketika ayat ini turun, yang disebut orang-orang yang kembali kepada Allah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah perintahkan wattabi', melo'o, mengikuti, ikuti jalan sahabat Nabi. Kita kalau sholat meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa itu? Atau apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Nikmat terbesar itu apa? Nikmat iman. Ya. Dan siapa orang yang ketika ayat ini turun, yaitu surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siapa orang yang mendapatkan nikmat terbesar itu? Nah, golongan siapa yang mendapatkan nikmat terbesar itu ketika ayat ini turun? Ini enggak paham pertanyaan nih, makanya nyandet ini. Coba fokus. Ketika ayat itu turun, ihdinas siratal mustaqim, turunnya kapan sih? Ya, di zaman Nabi kan, bukan kemarin Senin turunnya, bukan. Turunnya ketika zaman Nabi. Nah, di situ dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu nikmat iman. Nah, ketika ayat itu turun, siapa kelompok yang mendapatkan nikmat iman? Sahabat. Sehingga ketika kita setiap kali sholat di dalam rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjuki kami jalannya para sahabat.
Ya, itu tafsirnya, itu yang benar maknanya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim wa kullun minas sahaba munibu ila Allah, dan semua sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Fayajibu tiba'u sabilihi, maka wajib mengikuti jalan mereka. Wa aqwalihi wa iqadatihi min akbari sabilihi, mengikuti pendapat mereka, ya, akidah mereka, itu semua disebut mengikuti salaf. Dan ingat jamaah, yang kita ikuti para salaf, bukan individu-individunya salaf. Bedakan. Ini ada syubhat dari sebagian orang. Ya, mereka mengatakan salaf siapa yang kalian ikuti? Wong salaf itu loh, mereka juga ada yang berselisih. Bahkan sampai perang. Siapa yang perang? Aisyah dengan Sabo. Siapa? Abu Bakar. Rambut bapak itu Ali bin Abi Thalib. Perang apa namanya? Perang Jamal. Kemudian setelah perang Jamal ada perang? Perang Siffin. Siapa sama siapa? Kok saya ragu-ragu gitu? Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Lihat para salaf saja ada yang berselisih sampai mereka berperang. Lantas salaf siapa yang kalian ikuti? Maka kita jawab, yang kita ikuti adalah yang menjadi kesepakatan para salaf, bukan pendapat individu masing-masing dari para salaf. Karena kalau individu-individunya itu bisa salah nggak? Bisa. Mereka manusia biasa, bukan maksum. Bukan nabi yang maksum, mereka bisa salah individu-individunya. Tapi ketika salaf itu sudah bersepakat di atas sesuatu, maka itu pasti benar. Kalau mereka sudah sepakat dan gak ada di antara mereka yang menyelisihinya, maka itulah yang benar. Mayoritas salaf sudah bersepakat, itu yang benar. Contoh misalnya, ketika kita mengatakan para salaf itu, mereka tidak ada yang menghalalkan adanya khuruj alal a'immah, yaitu keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang ada, memberontak kepada pemimpin yang ada. Kita katakan ini akidah salaf. Kemudian mereka membawakan syubhat, bagaimana dengan cucunya Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia kan memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Ya, itu dijadikan dalil untuk memberontak. Maka kita jawab, jangan ngelihat Husainnya, lihat sahabat-sahabat yang lain. Seperti Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas, mereka semua mencegah Husain untuk tidak memberontak kepada Yazid. Dicegah, dinasehati, tapi tetap Husain bin Ali bin Abi Thalib keluar untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Ya, berangkat ke Karbala untuk mengumpulkan pasukan, tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka kita katakan itu kesalahan Husain bin Ali yang tidak disetujui oleh mayoritas para sahabat ketika itu. Maka yang kita ambil adalah keyakinan mayoritas para sahabat, yaitu mereka menganggap bahwa haram hukumnya untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Karena lihat dampaknya buruk. Apa yang terjadi sama Husain? Terbunuh, ya, bukan beliau saja, bahkan keluarganya juga terbunuh di Karbala, ya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai jam berapa ini? Sudah? Atau bablas? Ini bu, ini masih terus? Oh ya. Tep, kita lanjutkan. Waqad radhiyallahu anhum wa amman ittaba'ahum bi ihsan. Sungguh Allah telah meridhai mereka, meridhai para sahabat, dan Allah telah meridhai orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Tuh lihat, enggak mau kita dapat ridha Allah. Kalau kita pengen dapat ridha Allah, ikuti para sahabat. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah, dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam maksudnya, itu para sahabat kan, ditambah lagi dari kalangan muhajirin dan ansor. Muhajirin itu siapa? Yang berhijrah, itu orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Al-Ansar, penduduk Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Setelah Allah menyebutkan para sahabat, kemudian Allah sebutkan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya mengikuti mereka, mengikuti sahabat dengan baik, yaitu mengikuti dengan totalitas. Bukan ibadahnya tok, bukan penampilannya tok, tapi akidahnya, ya, akhlaknya, dakwahnya, jihadnya, itu mengikuti para sahabat. Apa janji Allah? Radhiyallahu anhum. Nah, Allah ridha kepada mereka. Kalau sudah dapat ridha Allah, jok khawatir wis. Ya, kita ini semua beramal di dunia ini, semua mencari ridha Allah. Maka kalau Anda ingin diridhoi oleh Allah, nih, ikuti para sahabat Nabi dalam beragama. Jangan membuat metode-metode yang baru, cara-cara yang baru yang tidak dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan minteri para sahabat Nabi, menganggap lebih tinggi daripada sahabat Nabi. Enggak, seperti orang-orang liberal mengatakan, ya, tidaklah perbedaan kami dengan sahabat itu cuma beda zaman tok, beda zaman untungmu. Nah, cuma beda zaman, kualitas Anda beda jauh sama sahabat Nabi. Sholat Anda 1000 tahun dengan duduknya sahabat bersama Nabi 1 detik itu lebih baik duduknya sahabat dengan Nabi 1 detik itu. Paham gak maksudnya ya? Orang sekarang sholat 1000 tahun, jungkir walik sholat, terus dia gak pernah berhenti sholat 1000 tahun. Sama duduknya sahabat cuma 1 detik bersama Nabi. Mana yang lebih baik? Duduknya sahabat bersama Nabi. Ini duduk sama Nabi, bukan duduk sama siapa-siapa ini. Sama Nabi duduknya. Ya, maka gak bisa kita menandingi sahabat. Yang bisa kita lakukan apa? Mengikuti mereka. Meskipun gak bisa 100% kita mengikuti mereka, tapi setidaknya ada usaha dari kita untuk mengikuti jejak mereka, meneladani mereka. Semuanya untuk menggapai ridha Allah. Wa a'adda lahum jannat. Ya, selain mendapatkan ridha Allah, maka otomatis Allah persiapkan baginya surga. Ya, bagi mereka yang mengikuti para sahabat, Allah persiapkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di surga selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Ya, kesuksesan yaitu ketika Anda masuk surga, itu sukses yang sejati. Kalau sukses di dunia, ya, lulus kuliah, sukses. Belum, itu bukan sukses. Suksesnya mungkin cuma berapa hari. Ya, atau mungkin bisa, ya, mendapatkan mobil mewah, bisa mendapatkan rumah mewah, pekerjaannya lancar. Dia, orang-orang semua mengatakan ini dia orang sukses, bisnisnya lancar di mana-mana. Iya, kesuksesan di dunia. Mau berapa lama dia? Bisa saja besok langsung bangkrut, atau mungkin bisa saja dia mati diganti ahli warisnya yang mendapatkan kesuksesan itu. Gak bisa bertahan lama. Adapun kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan yang besar, yaitu ketika seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan dari neraka. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang sukses, yang juara. Itulah juara yang sebenarnya. Idzan falaisa minal ibtida'i fi syai'in ayyatasamma ahlus sunnah bisalafiyyin. Maka dengan demikian bukanlah termasuk hal yang bid'ah ketika ahlus sunnah menyebut diri mereka sebagai as-salafiyyin. Ya, itu bukan penamaan yang bid'ah. Bal inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalahu ahli sunnati wal jamaah. Bahkan penamaan salaf, salafi, salafiyun,
itu sama secara sempurna dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sinonim, ya, sinonim. Wa yudraku dzalika bi ta'ammul ijtima'i kullin minal mustalahain fi haqqis sahabah fahum as-salaf wa hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu bisa diketahui kalau Anda merenungkan antara istilah salaf dengan istilah Ahlus Sunnah. Mereka sama-sama merujuk kepada para sahabat Nabi. Ya, Ahlus Sunnah merujuk kepada sahabat. Salaf juga titik poinnya, titik temunya itu juga pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatama yasihu lanal qaul sunni nisbatan ila ahli sunnah, yasihu lanal qaul salafi nisbatan ila salaf. Sebagaimana diperbolehkan bagi kita untuk menyebut dengan istilah sunni, ya. Sunni adalah nisbah kepada Ahlus Sunnah, ya. Ahlus Sunnah kepanjangan disebut sunni. Maka demikian pula boleh kita mengatakan salafi, ya, nisbah kepada salaf, ya. Ini juga dalam bahasa Arab digunakan untuk nama-nama daerah. Contoh misalnya seorang dari Albania, maka disebut sebagai Al-Albani, ya enggak? Seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu nisbah kepada negaranya, yaitu Albania. Atau seorang dari Baitul Maqdis, ya, dari Palestina sana, maka orangnya disebut Al-Maqdisi, ya. Kalau di Indonesia, dari di sini ada apa? Al-Banjari, ya, Ustadz Ahmad Al-Banjari, ya. Ada juga Abu Ghazi As-Sundawi. Ada juga Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi, itu dari Sedayu. Ya, itu sama, ya, nisbat kepada hal tersebut. Maka salaf disebut salafi. Apa? Iya, macam-macam lah, banyak. Meskipun agak makso-makso sedikit gitu. Baik, la farqa idzan, kata beliau, tidak ada bedanya kalau gitu. Fa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaj tabaqan li fahmi sahaba wal qurunil mufaddalah. Kata beliau, setelah munculnya kelompok-kelompok sesat dan munculnya perpecahan umat, maka ya penamaan salaf itu sangat tepat sekali ditujukan kepada orang-orang yang masih menjaga selamatnya akidah dan manhaj mereka. Karena kelompok-kelompok yang sesat sudah enggak selamat, sudah enggak sehat lagi akidahnya, sudah sakit akidahnya. Maka orang-orang yang akidahnya masih selamat dan mereka menjaga kemurnian akidah tersebut, pantas mereka dijuluki sebagai salafiyun, yaitu mereka yang masih memegang kemurnian ajaran Islam yang dipegang oleh generasi awal, yaitu Nabi dan para sahabat Nabi. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyyatil ukhra li ahli sunnah kama taqaddam. Maka penamaan salaf ini itu sinonim bagi nama-nama syar'i yang lain bagi ahli sunnah, sebagaimana yang sudah dijelaskan, ahlul hadis, ahlul athar, ya, al-firqatul najiyah, al-ta'ifatul mansurah, al-ghuraba, itu semuanya adalah muradif, yaitu sinonim dari ahlus sunnah wal jamaah, termasuk salaf itu sendiri. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah, ya, ini yang bisa kita sampaikan. Bab selanjutnya, idhharu madhhabis salaf wa bayani mauqifihim min ahlil bidah, yaitu tentang bolehnya seseorang menampakkan bahwa dia adalah seorang salaf yang mengikuti manhaj salaf dan bagaimana sikap salaf terhadap ahlul bid'ah. Ya, bagaimana sikap salaf terhadap ahlul bid'ah. Ini penting untuk kita pelajari supaya kita punya sikap, supaya kita punya prinsip enggak melempem kepada ahlul bid'ah, cuman juga enggak terlalu berlebihan kepada ahlul bid'ah. Ya, berlebihan dalam artian apa?
terlalu membenci sampai akhirnya ada yang mengkafirkan, padahal enggak berhak dikafirkan tapi dikafirkan. Ya, apalagi yang dikafirkan, yang dijauhi adalah ahlul bid'ah yang ikut-ikutan, yang masih awam, yang enggak paham apa-apa, dia hanya sekedar mengikuti keumuman yang berjalan di masyarakat. Tahu-tahu kita hajar, kita boikot dia, kita caci maki dia, tidak kita ajak bicara, enggak. Ya, nanti kita akan belajar membedakan mana ahlul bid'ah yang memang harus kita jauhi dan mana ahlul bid'ah yang harus kita rangkul, yang harus kita nasihati dia. Itu enggak semua. Ya, nah ini ada sebagian orang nanti salah kaprah, yang harusnya dijauhi malah didekati, malah diajak selfie misalnya. Yang harusnya dirangkul malah dijauhi, ya, malah dicaci maki, enggak disapa, ya, diboikot secara total, padahal dia awam, ya, orang yang enggak tahu apa-apa. Ya, ini kalau keras jangan terlalu keras, kalau melempem ya jangan terlalu melempem, wasat. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Mic-nya ada di sini, barangkali yang langsung enggak pakai kertas. Ada mic-nya di situ. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan punya grup di WA itu ya Ustaz. Iya. Ada yang share apa itu amalan-amalan yang kita itu sikap kita gimana Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila ada di antara grup-grup WhatsApp ya, yang memang di situ biasanya campur antara orang yang berpegang dengan sunnah dan antara orang-orang yang berada di atas kebid'ahan, maka ketika ada yang membagikan hal seperti itu, kewajiban Anda yang berada di sana adalah meluruskannya. Ya, kalau Anda memang masih betah di situ, maka diluruskan. Diluruskan, katakan, ngeluruskannya langsung di grup ya, jangan japri ya. Kalau japri ya, yang di grup sudah kadung nanti ya terkena syubhatnya. Kalau japri itu adalah bagi kesalahan-kesalahan yang sifatnya individu, misalnya orang tadi Anda lihat mungkin melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang sifatnya bukan karena bukan sifatnya dalam skala lingkup grup ya. Misalnya Anda lihat foto profilnya dia ini buka aurat. Ini kan kesalahan yang sifatnya personal, ya enggak? Foto profilnya itu dia buka aurat. Misalnya enggak pakai jilbab. Nah, ini Anda japri. Kesalahan bersifat pribadi seperti ini Anda japri. Tapi kalau kesalahannya menyangkut orang banyak, maka Anda harus meluruskannya di depan orang banyak juga. Ya. Maka Anda nasihati, Anda luruskan di depan orang banyak bahwa di ini aja, di reply aja ya kan, di WhatsApp kan ada fitur reply, disampaikan saja bahwa amalan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW dan dari para sahabat, ini termasuk kategori amalan yang bid'ah. Anda sebutkan dalilnya ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kalau memang ada amalan yang sunnahnya bagaimana, Anda jelaskan juga ya, ini bagi yang memiliki ilmu, kapasitas ilmu. Ya, adapun kalau memang anu Ustaz repot Ustaz, saya masa saya ngurusi grup terus. Karena tiap hari bahkan semua orang yang ada di grup tiap hari mengirimkan hal-hal yang bid'ah. Masa saya ngeladeni satu-satu? Maka gimana caranya? Left. Ya, kalau Anda enggak bisa mengcounter, maka left, keluar dari grup. Karena nanti anu Ustaz saya pingin mewarnai mereka lu. Sampean yang diwarnai nanti. Iya, niatnya ingin mewarnai mereka, meluruskan mereka, Anda yang dibikin bengkok sama mereka. Anda yang sudah lurus, justru Anda yang bengkok. Iya, ini lama kalau berteman dengan orang-orang seperti itu, luntur ya,
luntur manhaj kita, luntur akidah kita, lama-lama kita banyak mentolerir kebid'ahan. Oh enggak apa-apa, kan ini cuman begini cok. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa terus. Ya, maka lebih baik kalau memang antum anti enggak bisa, lebih baik keluar dari grup tersebut demi menyelamatkan akidah Anda sendiri. Ya, itu wallahu a'lam. Yang lain? Ustaz, maaf, kita enggak bisa ya keluar, kita itu di grupnya itu di dalam satu kantor gitu, tapi mereka kebanyakan mereka itu ahli. Iya. Oh, grup-grup ini pekerjaan. Taib. Coba dinasehatkan kepada kalau Anda sendiri yang membantahnya kenapa? Saya sering membantah, iya, tapi terus ya dibantah lagi. Mereka mengucilkan gitu, kalau kita ngasih masukan gitu, ya itu urusanmu. Itu iya, kelompokmu, kita kan punya kelompok sendiri. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah diteruskan. Kalau memang Anda ketika Anda sampaikan kemudian timbul di situ kemarahan, reaksi yang keras, sudah jangan diteruskan, nanti khawatir ya berujung pada debat kusir atau nanti bahkan bisa sampai berujung pada ya dampak yang buruk di perlakuan fisik nanti. Mungkin ibu nanti di kantor apa namanya? Disiram air kah atau apa, kan juga enggak aneh juga kan? Ya, intinya kalau memang Anda sampaikan dia ngotot, maka itu sudah enggak ilmiah lagi, tapi itu sudah dari hawa nafsu. Seperti jawaban tadi, itu kan kelompokmu, ya. Nah, ini kan berarti jawaban yang timbul dari hawa nafsunya, timbul dari emosi. Sudah, Anda ladeni seperti apapun tetap dia bakalan ngotot. Bahkan Anda datangkan Rasul, andai kata Rasul masih hidup, Anda datangkan, ini loh Rasul yang ngomong kayak gini, nabinya Anda rekam, kemudian Anda tampilkan di grup tersebut, tetap ditolak. Ya, orang seperti ini tetap menolak kebenaran meskipun sudah ada di depan mata, dalil disampaikan dengan jelas, tetap ditolak. Ya, kalau sudah seperti ini maka tinggalkan. Ya, seperti kisah kambing terbang, pernah tahu? Ya, ada dua orang yang berdebat. Ya, dua orang yang melihat dari kejauhan ada bayangan, bayangan binatang. Yang satu mengatakan itu burung kayaknya. Kata temannya, enggak, itu kambing. Burung, kambing, loh itu burung. Terus pokoknya kere-keran, burung, kambing, burung, kambing. Sampai suatu ketika akhirnya bayangan tadi terbang ke angkasa. Yang mengatakan burung, mengatakan, tuh kan, saya bilang apa, kandani burung kok gak percaya. Yang katanya, yang satunya apa, yang berpendapat kambing tadi? Itu kambing meskipun terbang. Gitu. Tetap gak mau ngalah, dia mengatakan, enggak, itu tetap kambing. Meskipun terbang, kambing terbang. Spesies baru. Yeah. Maka tinggalkan, ya, orang seperti ini ditinggalkan. Atau kalau lebih amannya lagi, ya, grup itu Anda silent. Ya, grup tersebut Anda silent, mute notification, ya, sehingga kalau ketika ada cukup Anda read saja, tidak usah dibaca. Paham maksudnya di read, dicentang, terus ada tulisan mark as read gitu kan? Mark as read itu sudah berarti sudah dianggap dibaca semua, nggak perlu dipetani satu-satu, ini grup lagi ngobrolin apa, yang nggak perlu. Ya, kalau Anda nggak mau disibukkan dengan membantah-bantah seperti itu dan hanya urusan kerja saja, ya sudah Anda gunakan ketika waktu urusan-urusan kerja. Adapun postingan-postingan yang nggak penting di situ, Anda clear chat semuanya. Ya, paham nggak maksudnya? Ya gitu, ada yang masuk clear chat, jadi subat-subatnya hilang semua, nggak perlu dibaca satu-satu. Wallahu a'lam. Iya, yang lain? Kalau saat mau menambahkan yang itu tadi ya, kalau misalnya kita harus memberikan bantahan-bantahan ketika kita melihat ada kebid'ahan atau syubhat seperti itu, kadang-kadang kita tuh terbentur, kita tuh nggak apa dari gitu, Ustaz. Jadi kan nanti kita tuh dikata-katain kita senang jelas gua ya, padahal gak roh. Jadi akhirnya daripada gitu kadang kita milih ya usah, iya diam aja gitu, padahal kan tadi kata Ustaz kalau menyaksikan seperti itu ya kita wajib membantah kecuali yang kita pribadi. Nah itu kalau kita gak abal dari itu
susah. Kayak saya pernah mengingatkan teman yang merokok gitu, perempuan nih, apa dia merokok. Ya saya jelaskan dulu, dia bilang, sampai kamu bisa menunjukkan dalil yang jelas-jelas menyebutkan bahwa rokok itu haram, baru gue berhenti dari rokok. Selama cuma katanya-katanya, jangan pernah larang-larang lo rokok gitu. Terus saya memang gak tahu ya, dalilnya kan cuma disebutkan bahwa itu ya apa tuh namanya? Iya, jadi butik di situ tidak disebutkan bahwa rokok itu haram gitu. Itu tetap tidak mempan gitu. Jadi akhirnya yang ada itu kita yang dicela balik gitu. Baru ngaji itu udah gaya-gaya sok marah-marah yang gitu lah macam-macam gitu. Ustaz. Itu yang bagaimana ya? Kalau yang kayak gitu Ustaz, ya. Sikap kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan step-step bagaimana kita mengingkari kemungkaran. Kemungkaran harus diingkari, nggak bisa didiamkan. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini bagi yang punya power, bagi yang punya kekuasaan. Ya, ibu mungkin kalau jadi direktur perusahaan misalnya, ya jadi bos di kantor, maka kan punya power, punya kekuasaan, bisa merubah sesuatu dengan tangan. Ketika ngelihat ada pegawainya melakukan kemungkaran, misalnya dia apa, nggak sholat misalnya, harus dihentikan dengan tangan. Ya, kalau ketahuan nggak sholat lagi, ya tak pecat misalnya kayak gitu. Iya harus. Apa hubungannya Ustadz sholat sama pekerjaan? Lu ada hubungannya. Dia saja berani sama yang menciptakannya, apalagi sama bosnya. Nah, paham nggak maksudnya? Ini sama Allah saja yang memberikan dia rizki, yang memberikan dia kehidupan, itu saja berani dia, apalagi sama bosnya. Ini contoh pegawai-pegawai yang nggak bisa dipelihara kayak gini, nggak bisa dipekerjakan. Ya, maka ancam. Atau tadi pegawai merokok. Ya, merokoknya di dalam kantor, dalam wilayah yang memang Anda berkuasa di situ. Kalau mungkin di luar itu memang juga sudah bukan wilayah kekuasaan Anda. Yang merokoknya di rumah atau di luar kantor, enggak perlu Anda repot-repot datang ke rumahnya ngelarang rokok gitu, enggak. Jadi ketika di kantor ya, dan Anda punya power di situ sebagai kepala perusahaan, direktur atau intinya bawahan Anda merokok, maka diperingatkan atau dicegah dengan tangan Anda. Bukan dikampleng maksudnya ya. Dengan tangan di sini maksudnya dengan power, dengan kekuatan Anda. Fa illam yastati ya fa bilisani. Kalau memang enggak mampu dengan tangan, mungkin Anda bukan bos, bukan perusahaan apa kepala perusahaan, maka dengan lisan. Dinasihati dengan lisan. Nah, dinasihati dengan lisan dibawakan dalil-dalil yang ada. Kalau tadi kendala, Ustadz kita enggak hafal dalil. Kita enggak tahu itu surat apa, hadis apa, riwayat siapa, enggak tahu, kita enggak menghafal dalil-dalil itu. Kita cuma tahunya dalilnya yang pernah kita tahu seperti itu, cuma teksnya bagaimana kita enggak hafal. Maka bisa dengan cara mungkin Anda bertanya kepada orang yang lebih alim, atau mungkin Anda bisa merujuk kembali kepada kitab-kitab yang pernah Anda baca. Hadisnya, ayatnya, catatan-catatan Anda ketika kajian itu kan mesti ada dicatat. Nah itu dirujuk kembali, dibuka kembali. Oh ternyata dalil halamnya rokok itu ada di surat Al-A'raf. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya yuhillu wa yuhillu alaihim at-tayyibat wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Oh ini dalilnya di sini, sampaikan kepada dia. Ya, atau misalnya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Allah itu sangat sayang kepada kalian. Itu sampaikan. Kalau ternyata tetap dengan lisan, dengan dalil enggak bisa, maka coba pakai logika. Ya, coba apa namanya? Diajak berpikir. "An Ustaz, ini pakai dalil enggak mempan, Ustaz." Coba diajak berpikir pakai logika, pakai akal. Katakan kepada dia, kalau rokok itu baik, apa reaksimu kalau anakmu merokok? Nah, apakah kau setuju anakmu merokok? Nanti ya, anakmu tak beli rokok, tak suruh nyumet. Awas kon ngamuk, ngono. Iya, katakan gitu. Awas kon ngamuk ya, anakmu tak jak rokokan kok. Kalau dia marah berarti fitrahnya masih ada. Ya, fitrahnya masih ada tuh.
anaknya dilarang rokok. Kalau rokok baik, mesti ibunya atau bapaknya nanti joinan sama anaknya ngerokok, kebul-kebul orang tua, ya kan? Anaknya yang masih kecil, bukan anaknya yang sudah gede, anaknya yang masih balita, jangankan diajari ngerokok, ini apa namanya, disuruh semburkan ngerokok, coba asap rokokmu itu semburkan ke anakmu itu. Kalau memang rokok itu baik, semburkan asap itu ke anakmu tadi. Pasti sang ibu nggak mau. Itu berarti dia bisa berpikir dengan akal sehat, rokok itu buruk. Kalau baik, kenapa anaknya nggak boleh ngerokok? Ya kan? Ajak berpikir. Kalau memang nggak bisa, maka ingkari dengan hati. Artinya ingkari dengan hati adalah Anda meyakini bahwa perbuatannya dia itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru. Dan kewajiban mengingkar dari hati dengan hati adalah menjauhi dia. Ya, bukan dalam artian mengingkari dengan hati, iya saya enggak senang ngerokok, tapi nimbrung kalau dia lagi ngerokok. Ya, dia lagi ngerokok, Anda senyum-senyum saja, ya, tidak ada rasa benci dengan perbuatan rokoknya tadi, ya. Apa ya? Ada orang-orang kita lihat itu enjoy saja, kawan kanan kirinya orang merokok itu dia enggak ada perasaan benci dengan rokok itu, dianggap hal yang biasa. Maka ini namanya tidak mengingkari dengan hati. Harus ada pengingkaran sesuai dengan kapasitas Anda. Itu wallahu a'lam. Yang lain cukup? Cukup ya? Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.